The Budi, Wilujeng Sumping di Gua Pawon. Sekarang gue lagi ada di destinasi wisata Gua Pawon. Dan di sini tiket masuknya lumayan murah, hanya 5.000 aja per orang. Dan untuk motor dikenakan 1.000 rupiah. Oke, sekarang kita langsung aja yuk ke Gua Pawon. Karena Gua Pawon ini adalah situs bersejarah yang sangat penting bagi masyarakat Sunda khususnya. Karena di sini ditemukan fosil manusia purba yang merupakan nenek moyang atau leluhur dari suku Sunda. So, langsung aja kita ke Gua Pawon. Sebelum itu gue mau pantun dulu. Ce Elin di Siretawon. Hayu orang ulin ka Gua Pawon. Let's go. Di sini juga ada fasilitas balerium. Bisa buat ngariung. Dan kita lihat sepertinya di dalam ada diorama sesuatu nih. Kita lihat yuk. Iya, di sini ada diorama Master Plan Objek Wisata Gua Pawon. Master Plan. Tapi entah sudah terrealisasi atau belum ya. Sepertinya belum nih. Karena di sini ada beberapa fasilitas yang dijelaskan dan sepertinya belum terwujud. Ke Gua Pawon. Di sini ada petunjuknya dan kita harus naik tangga dengan jarak kurang lebih 100 meter lagi ke atas. Ayo kita naik ke atas yuk. Ya, di sini tempat ditemukannya manusia pawon, leluhur dari suku Sunda di sini. Di sini ada hasil penelitiannya yang sampai saat ini juga masih diteliti ya. Kira-kira seperti ini wujudnya. Dan di sini kayaknya udah terdengar suara burung atau kelawar ya ini, dan tercium bau-bau kotorannya juga. So, kita langsung aja masuk lagi ke dalam. Wow, di sini banyak kelawar. Dia masuk ke dalam gua sini. Ternyata itu tadi suara kelelawar. Dengar suaranya. Wow. Ini keren sih. Mungkin nanti kalau maghrib ya, atau menjelang malam, kelawarnya akan keluar dari lubang yang atas itu. Hmm.
Oke, kita lanjut naik ke atas. Harus hati-hati ya. Pijakannya. Wow. Dan iya, tadi cowok. Iya, ini tempat ditemukannya manusia pawon yang keempat ya. Tadi yang 1-2 kalau nggak salah. Dan yang ini berjenis kelamin wanita. Ya, ternyata setelah sarang kelelawar ini masih ada lagi spot yang bisa dieksplor. Ayo kita langsung naik aja. Nah, lewat sini ya. Terus hati-hati nih, karena pegangannya hanya bambu dan ini dikat dengan tali rafia aja. Wow. Iya, ini sebenarnya tempat dulu manusia pawon bernaung ya. Di sini ini tempatnya PW sih kalau buat bersantai dulu bagi manusia purba pastinya. Dan di sini juga ada pencahayaan alami. Jadi meskipun tanpa lampu di siang hari akan tetap terang. Dan yang pasti kita harus menjaga kebersihan juga ya di sini. Oke. Okay. Wow. Nah, di sini bisa dilihat nih ada stalagmit yang sudah mati. Cuman sayangnya kalau warga plus 62 itu kayak gini nih. Mereka melakukan aktivitas vandalisme yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi ini adalah perilaku yang tidak patut dicontoh. Wow, di sini kita bisa lebih dekat lagi nih dengan kelelawar-kelelawarnya. Halo kelelawar. Mungkin dia bisa mendengar ya. Bisa, enggak usah keras-keras dia bisa mendengar karena dia kan ada pendengaran ultrasonik. Keren sih. Gua pawon. Iya, di Gua Pawon ini banyak juga spot-spot yang bisa dijadikan tempat berfoto yang instagramable. Salah satunya spot di sini, karena di sini itu ada cahaya dari atas langsung ke muka. Jadi seperti mendapatkan cahaya dari surga. Keren banget ya pokoknya, tapi harus hati-hati juga ya. Karena di sini memang berbahaya, jadi harus tetap utamakan safety. Ya, disinilah tempat penggalian atau ekskavasi dari fosil manusia pawon. Di sini ada sepertinya replikanya ya. Di sini situs penggaliannya. Wow, keren banget. Apalagi yang suka arkeologi, pas banget kalau berwisata ke Gua Pawon ini. Selain itu dari sini juga ada video lainnya. Sini ya kayaknya. Wow. Look at the view. Gua-gua besar membuncah dari perut bumi. Wow, suatu situs yang memang luar biasa, Mbak. Sangat luar biasa. Gua Pawon ini memang bikin speechless. Begitu kerennya wisata di Bandung Barat ini. Ayo kita turun ke bawah.
Ya, sekarang gue di spot lainnya nih, yaitu sebuah lubang besar. Jadi dari sini kita bisa melihat pemandangan sekitar persawahan dan perbukitan. Hanya saja sekarang ini lagi musim kemarau ya, jadi sawah-sawahnya lagi kering. Mungkin kalau musim hujan akan sangat lebih indah lagi karena akan hijau di mana-mana. Pokoknya keren banget nih Gua Pawon ini. The best. Nah, buat yang hobi olahraga panjat tebing, di sini juga bisa menjadi wahana untuk latihan atau berolahraga ya. Seperti di sini. Kita lihat yuk bagaimana panjat tebing di Gua Pawon ini. Ya, di sini juga ada spot foto yang terkenal juga di sini. Jadi ini seperti sebuah jendela juga yang menampilkan pemandangan yang sangat indah. Ayo kita lihat nih. View-nya yang di sini lebih clear ya, karena nggak ada penghalang rambut. Keren banget. Kalau musim hujan ini akan lebih indah lagi. Sebenarnya ada jejak kaki. Kaki siapa nih? Jejak yang tertinggal di sini. Wow, benar-benar keren nih Gua Pawon. Itu tadi penjajahan gue di Gua Pawon, sebuah situs purbakala yang sangat mempesona. Jadi kalian wajib datang ke sini. Selain kita bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa kerennya, kita juga bisa belajar mengenai sejarah nenek moyang kita. Sampai di sini travel gue, travel vlog lo dan gue episode kali ini. Ikuti terus perjalanan gue berikutnya di YouTube channel Bermudi TV. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. See you guys.